lagi sama gue Aldira di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini kita lagi ada di Tim Tech lagi. Kita lagi mau kasih rekomendasi velg untuk salah satu mobil yang cukup happening saat ini. Yes, ini dia. Ini adalah Honda City Hatchback. Nah, ini adalah punyanya Auto Project. Thanks to Auto Project yang udah mau minjemin mobilnya. Dan juga sih kemarin ada bisik-bisik, Mas Aldi, coba dong cariin velg yang cocok. Kalau emang cocok katanya mau ganti. Tapi kita nggak tahu. Nanti coba akan kita pilihin beberapa pilihan velg untuk Honda City Hatchback ini. Buat teman-teman juga di rumah yang menggunakan City Hatchback, kalian bisa pakai rekomendasi yang kita akan pakai hari ini. Oke, langsung aja kita akan lihat beberapa pilihan velg yang cocok dan bagus untuk City Hatchback ini. Let's go. Sebenarnya City Hatchback ini dia keluar dari dealer itu size velg dan bannya itu adalah ring 16. Gue lupa profil bannya berapa. Nanti coba akan dilampirin nih, ada profil bannya juga di sini. Nah, tapi karena ini mobilnya bisa dibilang mobil-mobil city car yang mungkin bisa disebut dengan sebagai pengganti Honda Jazz, yang dimana ya masih banyak juga yang lebih suka menggunakan ring 15. So, gue akan coba kasih pilihan referensi. Kalian bisa pakai juga ring 15 untuk kejar fitment yang ring 15, bannya oke, bannya enak, udah gitu juga tinggal diceperin dikit, ganteng. Nah, ini yang pertama, ini adalah HSR Boon. Ini merupakan series dari Boroko series. Nih, ya. Nah, untuk modelnya sendiri sih, ini juga ada sini beberapa kali kita bahas. Dia memiliki 7 spokes, ada 7 spokes, ya. Dimana salah satu spokesnya ini, di sini ada sedikit ukiran. Ini coba deh, kalian ada yang ngerti bahasa Jepang nggak? Kalau ada yang ngerti, coba artiin apa tulisannya. Ya, kalau untuk masalah desain udah oke banget, dan warnanya kita punya beberapa pilihan warna. Ini kebetulan yang gunmetal. Tadinya gue pengen coba masukin yang warna biru nih, yang kayak gini. Nah, cuman kebetulan barangnya nggak ada di sini, nggak apa-apa, tapi masih ada di toko lain. Jadi kita pasangin yang gunmetal. Untuk bannya sendiri kita pakein Acelera PHIR dengan ukuran 195/55. Tampilannya juga masih bagus banget, masih size-nya masih ngotak gitu. Kelihatan padat. Oke, cakep. Ini sih cuman tinggal PR-nya tinggal diceperin sedikit. Ya mungkin ini kan kalau sekarang nih hampir 4 jari lebih ya. Ini tinggal diturunin lagi, ya sisain 2 jari longgar gitu kan. Wah, tampilannya pasti bakal lebih hauce lagi. Nanti deh, coba gue cari City Hatchback yang memang udah diceperin. Kita akan coba fittingin pakai ring 15 supaya fitmentnya benar-benar sesuai. Nah, untuk bagian belakang juga sama, kita pakein HSR Boon juga. Nah, cuman kalau untuk bagian belakang ini sebenarnya juga udah sesuai banget. Cuman bedanya kalau si mobil Auto Project ini dia memiliki sidecar-nya bagus nih. Sidecar-nya bagus juga nih. Kalian bisa beli ini di Auto Project. Nah, cuman kalau misalnya sidecar-nya kayak gini, ini tuh jadi kayak kelihatannya velgnya agak mendem ke dalam nih, ya. Dan nih, tuh. Kalau gue sih mungkin gue akan coba pakein spacer sih, spacer 4 mili supaya dia agak sedikit keluar, karena basically sendiri juga di bagian atasnya tuh dia fitmentnya City Hatchback ini dia nggak bisa rata antara bagian depan sini, belakang sama atas gitu loh. Jadi agak kurang, kelihatannya masih agak mendem sih. Tapi ya balik lagi, pilihan velg itu ya tergantung selera dan kebutuhan kalian. Yang pasti so far fitmentnya oke, ring 15, lebar 6,5, offsetnya 42 dengan ada beberapa pilihan warna. So, kalian tinggal langsung aja datang ke toko HSR terdekat untuk dapetin HSR Boon ini. Oke, gimana menurut teman-teman ring 15? Tenang, gue masih punya satu pilihan lagi untuk ring 15. Yuk kita lihat. Selanjutnya untuk di ring 15 ini kita udah siapin, ini adalah HSR Zero. Nih, HSR Zero yang dimana dia kebetulan fitmentnya berbeda sendiri. Dia merupakan salah satu line up dari single PCD dari HSR Wheel. Nah, ini sih modelnya sih udah keren banget ya. Gue demen paling suka sama model Zero ini, kenapa? Karena dia di bagian bautnya itu masuk ke dalam gitu. Nih, dari palang, dari spokesnya, terus dia turun ke bawah dan di sini rata. Ini sih bakal, ini kelihatannya ganteng banget. Nah, untuk kali ini kita coba rubah bannya. Kalau tadi bannya itu spek-spek untuk balap-balap gitu ya kan, miti-miti. Nah, sekarang kita rubah, kita pakai Yokohama Blue Art dengan spesifikasi ring 15, lebar 185/65 ya. Jadi dia bannya masih tebel banget, dan Yokohama Blue Art ini memang terkenal dia lebih tahan lama. Ya, lifetime-nya lebih panjang. Memang walaupun harganya memang lebih mahal dibandingkan dengan produk Acelera, tapi ya balik lagi itu semua pilihan. Bagaimana kalian memilih barang yang mau dipakai seperti apa?
Kalau untuk speknya sendiri, HSR0 ini ring 15, lebar 7 dengan offsetnya 42. Ini pun juga udah ngaco banget sih, keren banget nih. Tuh ya kan, ini tinggal kalian ceperin lagi sedikit, pek, miss, pasti keren banget ya. Fitmentnya udah bagian depan udah pas banget, sedangkan di bagian belakang juga ini terlihat sangat gemuk sekali ya, dibanding yang tadi. Kalau yang sebelumnya kita pakai 19555 itu jadi kelihatan agak kurus dan masuk ke dalam. Nah, untuk velg Zero dengan ban 18565 ini, dia terlihat lebih keluar, lebih berisi dan lebih montok tentunya. Oke, okay, nah itu tadi pilihan selanjutnya HSR Zero. Coba kalian boleh komentar deh. Menurut kalian Honda City Hatchback ini pakainya bagusnya pakai model seperti apa? Yang HSR Zero kah atau HSR Bun di ring 15-nya? Jangan kemana-mana dulu, gue masih punya beberapa pilihan lain. Sekarang kita coba akan masuk kembali ke ring 16. Yuk, let's go. Seluruh warga besar tim HSR mengucapkan Gong Xi Fa Cai, selamat tahun baru Cina. Semoga di tahun macan ini kita semua menjadi lebih sehat, lebih baik. Ya bukakan pintu rezekinya yang banyak, banyak cuan. Dan yang pasti, ingat velg, ingat HSR. Kali ini kita akan kasih beberapa pilihan velg yang dimana memang keluarnya dari standarnya City Hatchback ini dari pabrik ya, seperti ini. Ini standarnya itu dia ada di ring 16. Nah, untuk bannya standar itu dia di 18555. Nah, sekarang ini bisa menjadi pilihan kalian kalau misalnya kalian mau ganti velg, kan kayak duh, sayang nih Bang, bannya masih baru. Masa udah ganti ban gitu kan? Kalau misalnya kalian mau naik ke 17 atau mau turun ke 15, pasti kan harus ganti ban. Tapi kalau misalnya kalian mau maksimalkan dengan bahan bawaan standar kalian, ya ini bisa menjadi pilihan kalian sih. Oke, untuk yang pertama ini udah kita siapin, ini adalah HSR 4 dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya adalah 45. Nih, untuk Rupat sendiri, modelnya tuh keren lah pokoknya, ya kan? Ini perpaduan warna, ada di face-nya itu dia warna hitam, black, dan hitamnya tuh kayak bukan hitamnya tuh hitam dove. Sedangkan di bagian lips-nya ini dia ada warna polis tuh, teman-teman lihat ya. Jadi kalau misalnya velg hitam, ban hitam, itu kan terkesan melihat kayak, aduh, velgnya hitam, bannya hitam gitu kan. Jadi kayaknya gelap banget gitu. Nah, di sini kita kasih pilihan yang berbeda. Oke, face-nya hitam, tapi lips-nya jadi silver. Jadi ada semacam ada jarak antara warna ban yang hitam ini dengan si face velg yang hitam juga, jadi masih tegas lah kelihatan. Nah, untuk bannya sendiri, kita kebetulan nggak pakai ban yang ukuran standar. Kita naikin size bannya menjadi 20555 ring 16. Nih, lihat tuh. Jadi, mobilnya jadi kelihatan lebih padat. Tanpa diturunin pun juga ini juga udah lumayan, fitment-nya udah lumayan bagus. Ya kan? Kelihatannya juga udah pas gitu. Nah, udah gitu HSR 4 ini dia dengan modelnya yang 5 spoke ini bisa memiliki banyak banget airflow nih tuh ya kan, jadi rem kalian tuh bisa menjadi lebih cepat dingin. Ditambah kalau misalnya kalian mau upgrade ke BBK big bracket itu jadi kelihatan jadi lebih keren kelihatannya. Oke, fitment yang depan udah oke, dan sedangkan yang bagian belakang juga sama, cakep juga. Tuh, dengan ukurannya sama dia karena velg dan bannya kita pakaiin yang ukuran yang sama, ring 16, bannya 20555 dari Accelera PHI. Ya udah sih, kalau bagian belakang sih udah enggak perlu banyak dikomentarin. Dia pun juga enggak terlalu ke dalam banget ya, kayak tadi 15 masih agak masuk karena dia juga ET-nya juga lumayan, dia 45 dengan lebar 7, jadi masih aman banget ya. Untuk fitment-nya masih bagus banget. Nah, selebihnya itu balik lagi ke selera kalian seperti apa. Kalau misalnya kalian saat ini hanya bisa melihat dari video aja, kalian bisa kok langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel yang ada di Indonesia. Kalian bisa minta fitting dulu kok ya. Minta fitting pakai ban sekalipun nih, langsung tempel. Nggak usah ngerasa nggak enak atau ngerasa apa. Karena perihalnya simple ya. Kita mau ketika kalian ganti velg itu, kalian bukan hanya sekedar, wah ini bagus kayaknya, pas sudah kepasang kalian nyesel. Enggak, kita mau kalian benar-benar puas gitu. Pulang dari toko puas, dipakai jalan puas. Itu kepuasan juga buat kita. Oke, selanjutnya gue pengen lihat kasih satu lagi pilihan di ring 16. Come on.
selanjutnya ini adalah HSR Konga dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Oke, sekarang kita akan coba bahas masalah desain dari si Konga ini sendiri. Nah, kalau desainnya sendiri, Konga ini tuh dia kayak strukturnya tuh balik ke ada dua percampuran warna, yaitu dari black terus ada merahnya juga nih. Jadi di bagian groove-groove-nya ini kita kasih warna merah supaya mempertegas gitu kan. Nih. Teman-teman lihat, bannya hitam. Velgnya hitam. Kalau misalnya ini enggak ada merah-merahnya pasti kelihatan mati banget kan. Ya, itulah salah satu fungsi kenapa kita kasih varian di groove-nya ini kita kasih sentuhan-sentuhan warna merah. Nah, dari si Konga ini sendiri sih kalau yang gue lihat ya, velg ini tuh kayak ngedorong kita untuk memaksa melihat mobil ini tuh kokoh gitu ya. Karena di, kenapa? Di sini dia ada ripet-ripetnya. Nah, ini untuk City Hatchback sih sebenarnya cocok-cocok aja ya, tergantung kalian tuh seleranya seperti apa. Balik lagi, kalian modif mobilnya mau kayak gimana segala macam. Kalau menurut gue sih ini masih cocok. Ya, cuman memang kalau misalnya mau dibilang lebih cocok lagi, lebih gahar lagi sih harusnya pakai bannya yang agak-agak ini ya, apa namanya? AT gitu kan. Cuman kan enggak muat space apa namanya? Space ininya. Cuman it's okay lah. Untuk masalah fitment-nya juga udah bagus. Tuh, coba kita lihat dari agak jauh sedikit. Tuh, untuk masalah fitment-nya juga udah bagus kok. Kalian tinggal ceperin sedikit aja udah hauce ya. Nah, salah satu kelebihan HSR Konga ini adalah dia di bagian dock-nya ini dia ada penutup. Jadi teman-teman enggak perlu repot, wah dia single PCD, double PCD, bla bla bla, enggak perlu, dan enggak usah takut velgnya gampang curi orang karena dia harus ngebuka dulu kunci L-nya di sini baru bisa buka baut rodanya ya. Jadi velg ini nih bisa dibilang velgnya lebih aman di, kalau misalnya kalian sayang velg ya kan, takut velgnya hilang, kalian bisa pakai HSR Konga. Jangan lupa kalian bisa langsung datang langsung ke toko untuk fitting langsung sendiri ya. Ini kan kita hanya kasih referensi by video. Mana lebih bagus? Nah, selanjutnya untuk ring 17. Ini kita coba naikin plus 1 dari ukuran standarnya yang tadi ring 16, sekarang kita coba naikin ke ring 17. Di sini gua akan kasih beberapa pilihan yang menurut gua sih kayaknya worth it untuk kita coba dan ternyata hasilnya amaze juga sih. Ini yang pertama udah kita siapin, ini adalah HSR Rally dengan spesifikasi ring 17, lebar 7 dengan offsetnya 45 ya. Dia modelnya sih kalau misalnya kita bisa bilang sih model-model ya rally look gitu kan. Tapi cakep banget ya ternyata ya. Mobilnya padahal putih loh, tapi dimasukin dengan velg warna apa namanya, polis kayak gini bagus juga. Kali nah, ini kita coba pasangin HSR Rally ini dengan ban dari Yokohama. Ini adalah Advan Fleva dengan ukuran 215/50 ring 17. Ini benar-benar kelihatan padat banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ganti per atau segala macam untuk diceperin. Ini udah 3 jari. Ya, tapi ini aman. Tadi udah kita coba untuk belok kanan, belok kiri, aman banget, cocok. Wah, tampilannya sih ini kalau buat menurut gue nih fitmentnya so far ini yang paling fitment yang paling cocok banget buat City Hatchback tuh ini sih kalau menurut gue. Dan memang si Yokohama ini memiliki kembang si Advan Fleva ini, kembangnya tuh juga bagus banget, bentuk sidewallnya juga mendukung banget. Oke, untuk fitment depan udah oke, fitment belakang pun juga oke. Tuh, teman-teman bisa lihat dia agak sedikit keluar, dikit banget keluarnya. Tapi kalau jadi kalau dari belakang tuh kelihatan banget kayak kokoh gitu loh teman-teman, pakai velg pakai bannya tuh yang semok gitu, cakep sih. Gimana? Kalau gue sih kayaknya tertarik sih, tapi balik lagi ya, milih velg itu bukan terkira bagus atau enggak, semua velg itu pasti bagus. Cuman tergantung lagi gimana kita sebagai owner mobilnya itu kita memiliki selera seperti apa, ya kan? Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti itu. Jadi bebas lah, gimana bikin kalian happy aja. Nah, selanjutnya untuk di ring 17 ini kita udah pasangin, ini adalah HSR Shinjuku dengan spesifikasi ring 17, lebar 7,5 bagian depan dan 9 bagian belakang. Nih, teman-teman bisa lihat offset. Ini offsetnya 453 4538 ya. Ya, 4538. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini yang pertama kali yang gue lihat itu adalah dari warnanya dulu nih. Warna bronze-nya tuh kayaknya matching banget sama body City Hatchback Auto Project ini yang warnanya putih, kayak mendukung banget. Nah, untuk bannya sendiri, gini kita coba pasangin
Acelera PHIR ukurannya 21545 ya, 21545 tuh dia 4 jari dibandingkan yang tadi 21550 cuma 3 jari ya kan. Jadi ya balik lagi selera kalian seperti apa, fitment velgnya, bannya mau seperti apa, itu bisa di fitting. Nah, untuk model velgnya sendiri selain warnanya udah oke, ini pun juga di sini nih, di sini ada kayak naik gitu ke depan kayak gini. Aduh, kece banget, ganteng banget, sumpah enggak bohong gue. Fitmentnya udah rapi juga bagian depan, sedang bagian belakang pun juga cakep banget. Nah, dengan ukuran ban yang sama, karena ukuran velgnya lebarnya beda, jadi velgnya ban yang bagian belakang tuh terkesan agak sedikit narik, beda dengan yang bagian depan itu tadi agak ngotak, sedangkan bagian belakang ini terkesan agak narik. Ya, tapi semua balik lagi pilihan sih. Kalau gue sih suka-suka aja sih, cakep. Atau kalau misalnya gue sih, gue lebih prefer untuk ban belakangnya mungkin akan gue ganti speknya supaya nggak terlalu narik banget sih. Jadi fitment bagian depan sama belakang hampir sama. Mungkin bisa pakai yang 225-nya, 22545 bisa. Jadi dia agak sedikit ngotak lagi. Wah, ini kayaknya sih ring 17 bisa menjadi pilihan yang paling oke nih buat City Hatchback. Tapi ya kita nggak tahu, balik lagi sama selera dan kebutuhan kalian. Oke, jangan lupa kalian bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR untuk fitting-fitting velg secara gratis. Oke, sekarang gue akan kasih lihat satu pasang lagi nih velg yang bakal gue rekomendasiin buat City Hatchback. Let's go. Ini pilihan terakhir kita, ini sih sebenarnya agak-agak, sebenarnya nggak ekstrim ya, cuman plus 2 kan, soalnya dari standarnya 16 kita naikin plus 2 yaitu ring 18 ya. Kalian bisa lihat dari muka gue tuh miss banget, ternyata di ring 18 ini tampilan City Hatchback menjadi lebih keren banget, nggak bohong ya. Ini yang pertama kita udah pakein, ini adalah HSR Tikala dengan spesifikasi ring 18 lebar 8 dengan offsetnya 45. Untuk modelnya dia itu berapa spokes nih, 1, 2, 3, dia itu 7 spokes, 7 spokes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ternyata 9 spokes, dan di tengahnya udah ada bolong-bolongnya kayak gitu. Dengan warna bronze-nya ini, warnanya nggak sembarangan loh. Bronze-nya ini kalian harus datang ke toko lihat sendiri sih. Dia tuh ada kasar-kasar kulit jeruknya gitu, jadi keren banget warna bronze-nya. Udah gitu speknya cocok, fitment-nya pas, nggak keluar body, nggak masuk ya. Ini kita pakein 22540 dari 651 Sport Acelera. Jadi benar-benar ngejar lebih ke arah midi, dan ini keren banget, nggak bohong gue. Simpel banget, ini tanpa kalian ceperin sekalipun mobilnya tuh juga udah keren banget. Nah, untuk fitment belakangnya juga pas banget gitu loh. Ngiler gue ngeliatnya. Ini bisa menjadi pilihan yang paling bagus buat kalian, cuman sayangnya memang kita tidak bisa menggunakan ban yang terlalu tebal. Jadi bannya ini 21540, yang dimana 40 itu ya sebenarnya 40 tuh masih dibilang tipis banget, enggak. Kalau menurut gue tuh 35 tuh udah tipis, tapi kalau ini 40 tuh sebenarnya masih agak tebal juga. Cuman pasti bantingan kalian di jalan itu akan berbeda rasanya. Ya balik lagi ya, look yang keren atau nyaman di dalam mobil, itu pilihan kalian. Karena modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Ya udah, langsung aja kita lihat pilihan selanjutnya. Nah, pilihan selanjutnya ini nggak kalah keren dan nggak kalah ganteng ya boy. Ini adalah Rai S3, velg kolaborasi antara HSR Wheel dan Akbar Rais. Nah, di mana speknya sendiri dia ring 18, lebar 8 dengan offsetnya juga 45, sama ya 45 ya. Tuh, offsetnya 45. Nah, untuk bannya sendiri ini kita pakein Yokohama Blue Earth yang GT dengan ukurannya tuh sama juga. Dia ukuran bannya ini 21540. Sama ukurannya cuman beda pabrikan. Nah, ini memiliki vision yang berbeda lagi nih, visualnya beda lagi nih. Tadi 651 menurut gue udah keren, ini Blue Earth ini juga keren juga. Bagus, oke. Gue gak bisa ngomong banyak sih, tapi ya biarkan gambar yang berbicara, biarkan kalian melihat sendiri seperti apa fitment Rai S3 ini kita colokan ke Honda City Hatchback putih milik Auto Project nih ya. Ini sangat support banget dengan lips dan juga side skirt dari Auto Project, yang dimana ini juga udah karbon nih, jadi sportinya tuh dapet banget ya kan. Ini ya karbon segala macam, modelnya dia juga six spokes yang sudah keren banget.
Fitmennya sih juga udah gak usah ditanya ya. Fitmennya pasti udah pas banget. Belakang pun juga sama, udah pas banget, udah ganteng banget. Ya Allah, tinggal dicolok aja ini di belakangnya diganti BBK, pasti mobilnya jadi ganteng banget. Fitmennya keren. Nih, kalian bisa lihat sendiri nih, tuh. Ini karbon, ini karbon, ini karbon, ditambah model velg yang racing. Udah gitu di velgnya itu warna full hitam, tapi ada irisan-irisan merah gitu di bagian lipsnya. Itu bikin mobilnya keren banget. Oke, okay, it's time to choose. Silakan kalian pilih mau pakai ring berapa. Itu dia tadi beberapa pilihan velg dan ban untuk Honda City Hatchback. Ya, bagi kalian yang di rumah pengguna City Hatchback, pengen ganti velg, pengen rubah tampilan mobilnya, kalian bisa langsung datang ke toko, langsung lihat-lihat aja velgnya seperti apa, ada yang di video ini ada, ataupun mungkin ada beberapa velg yang belum kita cobain ke mobil ini, kalian juga bisa cobain sendiri. Ya, jadi fasilitas free fitting ini bukan hanya milik gua ataupun milik beberapa orang, tapi milik seluruh customer HSR Wheel dimanapun kalian berada. Oke? Okay? Nah, kalau gue boleh menganalisa, ada beberapa poin yang bisa gue ambil. Yang pertama itu di segala spek, di segala ukuran, ring 15, 16, 17, dan 18, mereka ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Di ring 15 itu kalian bisa lebih ngejar untuk gaya sporty dan racing ya. Bukan hanya gaya, tapi lebih mengedepankan performa. Udah selanjutnya, di ring 16 itu kalian masih bisa ganti velg dengan ukuran yang sesuai dengan OEM-nya, tapi bisa merubah bannya juga untuk jadi lebih nyaman atau untuk mengefisiensi keuangan kalian nih. Jadi cukup ganti velg tanpa harus ganti ban juga bisa. Sedangkan di ring 17 itu menurut gue fitmennya udah keren banget ya. Fitmennya keren, bannya pun juga masih aman. Bisa pakai 215/50, masih cukup tebel. Jadi di jalan pun kalian akan tetap nyaman, oke? Okay? Nah, tapi kalau gue boleh jujur, spoiler keren juga nih spoiler. kalau gue boleh jujur, ring 18 itu sebenarnya paling keren. Tapi sayangnya bannya itu maksimal kayaknya pakai 215/40 yang dimana bannya jadi tipis banget. Nah, ban yang tipis itu bisa ngebuat kalian itu di jalan itu jadi agak kurang nyaman. Oke, itu semua tergantung lagi, balik lagi dengan kebutuhan dan selera kalian seperti apa. So, untuk modifikasi jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk dihujat orang segala macam. Selama kalian modifikasi dengan cara yang benar dan buat kalian happy, lakuin aja, jalanin aja. Oke? Modifikasi itu selera dan kebutuhan kalian yang berbicara, bukan mulut netizen. Gua Aldi Resnur diri, jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Thank you, Auto Project.